bek timnas Indonesia. Justin Hubner mendapat kartu merah saat menjadi starter ketika membela klubnya, Cerezo Osaka, saat berhadapan dengan tim J3 League, Ryukyu. Di laga ini, pelatih Akio Kogiku memberikan kesempatan kepada Justin Hubner untuk menjadi starter. Ini kali pertama Hubner dimainkan lagi di skuad Cerezo Osaka setelah ia diparkir di dua laga beruntun. Apes bagi Hubner, ia tidak bisa bermain lama di laga ini karena ia mendapatkan kartu merah di laga tersebut. Hubner yang dipasang sebagai starter di laga ini mendapatkan kartu merah. Apesnya, kartu merah itu ia dapatkan saat laga baru berjalan 17 menit. Pada saat itu, Ryukyu melepaskan umpan panjang ke sang penyerang. Namun Hubner yang seharusnya mengawal penyerang Ryukyu itu terlihat tidak siap dengan datangnya bola itu. Panik, Hubner melakukan pelanggaran terhadap sang striker. Alhasil wasit memberikan kartu merah pada Hubner. Kartu merah itu membuat Cerezo Osaka harus bermain dengan 10 pemain dengan jangka waktu yang lama. Namun untung mereka berhasil keluar sebagai pemenang di laga ini. Pasalnya 10 menit sebelum insiden kartu merah Hubner, Cerezo sudah mencetak gol terlebih dahulu. Gol itu dikemas oleh Yuichi Hirano. Cerezo mampu mempertahankan keunggulan 1-0 itu hingga akhir laga, kendati Ryukyu menggempur pertahanan tim mereka. Berkat kemenangan ini, Cerezo Osaka lolos ke babak playoff Levain YBC J-League Cup. Akan diadakan undian untuk mengetahui siapa lawan mereka di babak playoff nanti. Justin Hubner menyindir netizen Indonesia setelah terkena kartu merah di laga FC Ryukyu vs Cerezo Osaka. Ia mengatakan sebagai pemain Indonesia tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun jika tak mau dihujat. Haha, Anda tidak bisa membuat kesalahan jika Anda bermain untuk Indonesia. Satu hari Anda dipilih sebagai pemain terbaik, tapi di hari lain Anda bisa jadi pemain terburuk, tulis Justin Hubner.